Halo, halo Pak Polisi. Halo, selamat pagi Pak Polisi. Iya. Aman kan guys? Aman. Semoga aja kita selalu aman ya. Jadi jangan sampai ketangkap atau kena tilang ya kan gara-gara knalpot yang kita pakai ini. Takutnya kadang kita kena apes guys ya kan, kalau udah kena apes ini aduh udah susah lah. Kita ini sebenarnya menghindari keapesan itu di sana nggak berani lah guys. Kita kalau lewat sini biasanya banyak pak pol yang lagi stay, tapi dari kesekian banyaknya ya kita melewati ya udah beberapa kali lewat polisi gitu kan, kita nih alhamdulillah aman. Nggak tahu kenapa ya, tapi padahal kalau secara peraturannya harus kita itu kena tilang ya kan, tapi ya berhubung kita bro. nggak jangan gitu guys, sombong kali jadinya kan. Soalnya ya begitulah dari pengalaman-pengalaman dari teman gitu kan, banyak yang sedikit trauma gitu kan dengan memakai knalpot racing seperti ini, karena ya rata-rata orang tuh udah pernah merasakan kena tilang gitu kan, dan kita ya alhamdulillah aja belum saatnya, bukan berarti enggak ya, tapi belum saatnya. Belum saatnya dan belum apesnya. Dah, itu aja intinya kan, titik. Anjay. Anjay. Tapi hari ini, hari Minggu ini kok nampaknya sepi ya? Tidak ada tanda-tanda orang-orang yang pergi Sun Mori. Ada apakah gerangan hari-hari Minggu ini? Karena ya di kota-kota kalian mungkin kota-kota besar kan, kayak Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kalau saya tinggal di Pekanbaru ini, dan Pekanbaru ini kan termasuk kota-kota besar juga gitu kan. Jadi karena berhubung kita ini dalam masa pandemi dan dengan varian Omicron ya kan, besok sekarang Omicron, besok Panadol, besok kolesterol, besok itulah, ada-ada aja sekarang COVID ini kan, banyak kali variannya ya kan, tuh karena lagi puncak-puncaknya ini kan, dan puncaknya pun pasti menjelang bulan puasa dan bulan-bulan besar Islam. Ya, apalagi bulan lebaran, apalagi hari lebaran itu, karena pastilah itu nanti memuncak itu. Tapi ya enggak apa-apa. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri. Simnya enggak ya? Enggak usah lah. Berapa sih? 3 batang sih, banyak guys. Oh ya. Jadi melanjutkan gara-gara masalah Omicron ini kan, COVID ini. Jadi untuk kerumunan-kerumunan itu pasti dilarang gitu kan, harus apa, diminimalisir gitu kan. Makanya sekarang ini kayaknya Sun Mori ini kayaknya, karena berhubung kami kadang Sun Mori sebagian tidak taat prokes gitu kan, terus berkumpul juga keramaian gitu kan, jadi kayaknya lagi diincar-incar aparat gitu kan, kayak di video-video viral yang di Instagram, di TikTok, dan sebagian di YouTube itu. Itu ya gitu. Jadi ada anak Sun Mori lagi ngumpul. Oh, enggak ada polisinya, guys. Biasanya di sini ada polisi. Lagi ngumpul dan dibubarkan karena ya mengundang kerumunan ya kan. Pokoknya segala sesuatu yang mengundang kerumunan itu sekarang dibubarkan gitu.
tapi it's okay, gak apa-apa. Demi kebaikan bersama gitu kan. BTW hari ini sepi kali, enggak kayak biasa-biasanya, memang sepi sama anak sumur ya, anak motor gitu kan. Karena kita ini udah kangen juga, udah lama enggak sumur nih guys. Sumur. Udah lama enggak sumur, udah lama enggak speeding gitu kan. Nanti kita mau coba lah speeding kan. Biar semua masalah itu hilang semua rasanya kan. Karena speeding itu adalah obat terbaik untuk menghilangkan semua stres. Anjay. Iya, pokoknya gitulah. Kalian bisa menanyakan lah semua anak-anak motor gitu kan. Apa yang membuat kalian bisa membuang stres? Hal apa gitu yang bisa membuat hilangkan stres? Speeding jawabannya. Soalnya kalau udah speeding gitu kan, udah sampai limit kita mengegas gini kan, nah, itu udah semua masalah itu rasanya itu udah kebawa angin semuanya. Tapi speedingnya itu di tempat-tempat yang memungkinkan, jangan di tempat-tempat yang tidak layak speeding kayak gini nih kan, di jalanan yang ya lumayan rame gini kan, terus kalian speeding ya, itu namanya cari mati guys ya. Karena speeding itu memang memerlukan tempat yang sepi ya. Ya agar kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Boleh enggak sih speeding? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ya harus memikirkan juga dampak-dampaknya gitu kan. Kalau saya pribadi sih boleh-boleh aja gitu. Soalnya bukannya saya nggak doyan speeding, saya doyan speeding juga gitu kan. Ngebut-ngebut ya lumayan doyan juga, cuman kan nengok-nengok tempatnya juga gitu. Kamera satu belum hidup rupanya guys. Kita hidupkan dulu. Hidup dulu sih. Oke. Pak Pol, apakah di sini Pak Pol? Hari Minggu ini hari bebas mungkin ya. Soalnya hari Minggu memang hari weekend gitu kan. Ya siapa bilang hari Minggu tuh hari kerja. Hari Minggu mah memang hari weekend, cuk. Aduh. Kalau di kota besar nih malasnya nengok lampu merah nih terlalu lama. Kita tuh terlalu lama menunggu. Ya foto dulu. Ganteng juga ya. Anjir. Anjir. Nah, lu kata, "Uy. Boleh lah, boleh lah." Lagi gebut. Lagi gabut. Lagi gabut parah nih sebenarnya sih. Hari Minggu kayak gini dengan kondisi libur gini kan, tapi kita bingung mau kemana.
Hei Guguk. Guguk. Hei, hei. Hui, hui. Hui. Hui anjing. Hui anjing. Hui anjing. Hui, 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 hui. Oh, cuek dah guys, cuek dia. Hui. Kau melet-melet kau, ngejek kau. Ha? Ngejek kau, melet-melet. Oh. Ya emang kayak gitu sih, melet-melet kan anjing. anjing, anjing. Anjing diajak ngobrol, anjing. Anjing guys diajak ngobrol. Gila kan itu? Mau ngisi angin dulu guys. Angin depan kayaknya kurang guys, jadi kayaknya mau perlu diisi ya. Gak enak kalau diajak speeding. Barang tuh lagi kurang angin diajak speeding tuh rasanya geol-geol, goyang-goyang. Anjir. Kayaknya di SPBU terdekat ini ada kayaknya. Soalnya kita wajib nitrogen, jangan angin biasa. Lebih enak sih, terasa lebih stabil ya, cuman ya karena tapi nggak signifikan kali sih. Sini ada nggak ya? SPBU sini nggak? Oh ada. Mana orangnya nih? Siangin bang. Sepertinya kekurangan angin. Depan aja bang. Depan aja. Siangin dikit kayaknya nih. Nggak tahu. Ini kurang dikit aja nih bang. Taknya dikeraskan aja lah bang. Depan. Kayaknya enggak enak kalau terlalu apa kali kurang angin. Kayaknya enak keras lah kayaknya. Anjal.
diangkat guys. Sip. Berapa tuh bang? 3.000 untuk satu kali ngisi nitrogen. Worth it nggak? Worth it lah. Kalau diisi angin biasa 1.000 cuman. Ini bang. Lo pegang aja lah bang. Mas kantongin kertas. Uang 1.000 ada bang? Nggak ada. Kalau nggak ada yaudah lah. Nggak. Ya sama-sama. Ini nah kan lebih enak dia guys. Ah dia mau biasanya sepi ini di stadion ini biasanya sepi kan, jadi kita mau ngobatin rasa stres dulu ya kan. Mana ya, tapi nggak tahu ya apakah sepi, tapi biasanya sih sepi biasanya ya, tapi kita tidak tahu, makanya kita tengok dulu. Kalau sepi kita gas speeding, tapi kalau rame ya nggak jadilah, nggak jadi. Aduh rame rupanya guys. Tapi enggak ramenya enggak begitu-begitu kali sih, cuman kayaknya enggak cocok untuk speeding. Ah, enggak bisa guys kayaknya. Enggak bisa. Sayang sekali. Ramai juga ya minggu di sini ya. Speeding guys, speeding. Speeding enggak nih? Speeding enggak? Janganlah enggak. Tidak memungkinkan untuk speeding soalnya kan nanti kita kalau terlalu memaksa nanti terjadi pula hal-hal yang tidak diinginkan. Udahlah, motor belum lunas lagi. Anjir. HP gua bunyi. Aduh. Itu dia anak Sun Mori. Kemana dia itu? Nah ini bisa nih guys speeding, speeding selayang. Woi. Segitu aja. Itulah bak stres. Langsung kan, langsung hilang semua pikiran tuh, semuanya hilang. Iya. Bang, nanti bang, lewat. Gabung aja gak sama orang itu ya.
anjir sumpah gabut, hari ini bingung mau kemana. Seperti kita nih hidup tanpa tujuan, nah seperti inilah. Kalau hidup tanpa tujuan, nah, kita cut dulu aja guys, kita cut. Ya pokoknya sampai di sini aja vlognya dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, entah kapan-kapan lagi ya kan. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share untuk kalian semua. Oke, bye-bye, dadah.